sebelum aku launching, ini mungkin pertama kalinya aku nge-brand news ini gitu. Yeah. Untuk album yang di Indonesia yang akan launch tanggal 20. Wow. Itu aku bekerja sama produser yang memang juga bekerja sama aku di international albumnya aku. Jadi istilahnya seperti album Indonesia ini adalah seperti segue, jadi kayak bridge-nya, jadi jembatannya untuk aku kenalin kira-kira jenis musik seperti apa yang aku akan bawakan pada saat lagi aku nanti di international albumnya. Dan sebenarnya yang dari dulu aku sebenarnya keep a secret dan pada akhirnya hari ini aku bisa kasih tahu adalah besok aku akan berangkat ke Bali untuk acara UNICEF. Jadi ini acara UNICEF yang sangat besar, itu a 5-year program. Jadi aku program ini kayaknya ini bukan cuma tahun tapi itu 5-year. Dan di sini tim song itu ada tim song dari acara ini sendiri adalah duet aku sama Timbaland. Ini aku masih kasih tau, Timbaland itu bukan cuma rapper, tapi dia juga produser. Dan dia produser Justin Timberlake. Dia produsernya Missy Elliott dan masih banyak lagi. Dibaliknya, istilahnya itu dream comes true banget gitu. Dan bukan hanya aku akhirnya launching album ini, tapi masih bukan cuma launch single ini. Tapi yang membanggakan adalah bagaimana lagu ini bisa dijadikan theme song dari acara UNICEF. Acara UNICEF ini itu tentang itu tuh global dan itu pergerakan anak-anak muda. Jadi it's huge. Kalau nanya muda, gimana cara bagi waktunya? Yang pentingnya kamu tidur nggak? Apa jam ini? Gimana ya? Normalnya 7 jam, 8 jam. Ya sebenarnya sih tergantung gitu. Kadang-kadang kan ya ada saatnya pada saat ini banyak kerjaan, ya aku pasti tidur 4-5 jam maksimal. Ya artinya tergantung ya, soalnya aku orangnya perfeksionis juga gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya yang bisa dikerjain besok tuh aku nggak bisa gitu. Aku orangnya tuh bisa kalau misalnya mau harus dikerjain hari ini bisa dikerjain hari ini, bukan hari ini. Jadi kadang-kadang ya nggak bisa tidur gara-gara kerjanya belum selesai gitu. Ya sebisa mungkin sih 6 jam ya, sebisa mungkin 6 jam. Itu sebenarnya udah cukup karena aku udah biasa dari itu, aku tidurnya masih di sini, jadi ada.